Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Mimin doakan, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yuk, luangkan waktu Anda sebentar, untuk like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa juga, untuk mengaktifkan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru, terkait info Arya Saloka dan Amanda Manopo. Amanda Manopo bikin pangling kenakan pakaian tradisional India serba merah, netizen, masal tambah bucin nih. Tak hanya fans Ikatan Cinta dan netizen yang pangling dan memuji kecantikan Amanda Manopo waktu menghadiri sebuah acara musik bertema India, Nih Stay Lovers. Shahrukh Khan pun juga terhipnotis dengan kecantikannya, foto Amanda Manopo viral dan menjadi trending topic di media sosial. Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta, tiba-tiba muncul dengan pakaian tradisional India bernuansa serba merah. Gaya Amanda Manopo saat kenakan pakaian tradisional India berhasil curi perhatian netizen. Kedatangannya dalam acara tersebut disambut meriah oleh para penonton, dan diiringi oleh para penari serta musik India. Biasa terlihat dengan gaya Korean style, kini Amanda Manopo bikin pangling bak aktris Hollywood sungguhan. Biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita lihat penampilan Amanda Manopo saat kenakan pakaian tradisional India. Berikut penampilannya, Amanda Manopo terlihat cantik dengan pakaian tradisional India yaitu Rajasthani. Pakaian tradisional India yang dikenakan Amanda Manopo ini, sekilas mirip dengan pakaian sari India, ya Stay Lovers. Perbedaan dari kedua jenis pakaian tradisional India ini ialah dari kain yang digunakan. Jika pakaian sari India terdiri dari lembaran kain yang dililit mengikuti bentuk tubuh orang yang mengenakannya. Lain hal dengan pakaian Rajasthani India, pakaian yang dikenakan Amanda Manopo ini terdiri dari tiga bagian yaitu blus, rok lebar dan dupatta. Andin terlihat manis mengenakan Rajasthani berwarna merah mulai dari dupatta atau selendang yang dijadikan tudung, hingga dress yang dikenakannya. Pakaian tradisional India yang dikenakannya pun dihiasi dengan detail bordir bunga berwarna emas. Amanda Manopo bikin pangling kenakan pakaian tradisional India serba merah, netizen, masal tambah bucin nih. Demi mendukung penampilan ala Bollywood style, Amanda Manopo menambahkan mangtika berwarna emas atau aksesoris kepala yang biasa dikenakan oleh orang India. Semakin tampil total dalam Bollywood style, Andin juga menambahkan anting model chandelier rings berwarna senada dengan perhiasan lainnya. Sementara kalung khas India dengan model choker berwarna gold melingkar indah di lehernya. Makeup yang dikenakan Amanda Manopo adalah riasan khas India yang berfokus ke area mata, sehingga membuat sorot mata Andin tampak menyorot tegas. Netizen yang melihat hal ini, sontak memuji habis-habisan gaya Amanda Manopo saat kenakan pakaian tradisional India yaitu Rajasthani. Berikut adalah komentar netizen menanggapi foto Amanda Manopo kenakan pakaian tradisional India yang diunggah oleh akun Instagram @amandamanopo17. Amanda Manopo bikin pangling kenakan pakaian tradisional India serba merah, netizen, masal tambah bucin nih. Edlina Kumalasari, Masya Allah cantik banget Mbak Manda, bintang film India pun juga pangling atas kecantikan Mbak Manda. @setri.rahayu, Mas Al tambah bucin nih. @keti_edwin, cuantik pake banget. @ria_rizka154, wah, The King of India pun juga ikut puji kecantikan Mbak Manda, cantik banget Mbak Andin. @yulianabahtiar, orang cantik mah, mau diapain juga tetap cuantik. @in.driani535, subhanallah bukan cuma cantik tapi sangat-sangat cuantik Mbak Manda. Nah bagaimana kalau pendapat Stay Lovers? Meski tajir semenjak perankan tokoh Aldebaran, Arya Saloka ngaku masih jadi sosok sederhana dan apa adanya, kamarnya di lokasi syuting sampai bikin terenyuh netizen. Sosok Arya Saloka memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih di tahun 2021 ini sepertinya menjadi tahun popularitasnya. Dilansir dari Gri.id, pemain sinetron Ikatan Cinta ini memang tengah digandrungi masyarakat karena akting dan ketampanannya. Tak hanya ketampanannya, bahkan kini apapun yang berbau dengan Arya Saloka jadi perhatian penggemarnya. Bahkan, penampilan kamarnya di lokasi syuting saja jadi sorotan netizen. Momen Arya Saloka dan Amanda Manopo makan bersama saat libur syuting, videonya curi perhatian fans.
Beredar momen Arya Saloka dan Amanda Manopo makan bersama saat libur syuting Ikatan Cinta menjadi sorotan. Sontak video kebersamaan Amanda Manopo dan Arya Saloka di luar syuting itu mencuri perhatian para fans Ikatan Cinta. Sosok Amanda Manopo dan Arya Saloka memang tengah berada di puncak popularitas. Aktingnya dalam sinetron Ikatan Cinta sebagai Andin dan Aldebaran sukses membuat penontonnya baper. Chemistry yang terbangun di antara keduanya bikin fans Ikatan Cinta selalu menantikan adegan manis Andin dan Aldebaran. Jadwal syuting yang padat membuat Arya Saloka dan Amanda sering bersama di luar jam syuting. Kebersamaan itu menjadi sorotan fans mereka. Seperti belum lama ini, Arya dan Amanda nampak makan bersama. Tidak berdua saja, melainkan bersama pemain dan kru Ikatan Cinta lainnya. Arya Saloka tampil berbusana kembar warna dengan Amanda Manopo. Perangai Arya dan Amanda itu dipergoki kru sinetron Ikatan Cinta. Kedekatan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo memang terjalin dalam Ikatan Cinta. Saat sedang syuting bersama, keduanya sangat profesional. Bak sepasang suami istri sungguhan, bahkan para fans ikut dibuat baper sampai ada yang berharap keduanya benar menikah di kehidupan nyata. Namun hal tersebut tentu tak mungkin terjadi, mengingat Arya Saloka sudah beristri dan memiliki satu anak. Setelah sempat kepergok berduaan saat membuat video TikTok dulu, kini ada lagi momen keduanya di luar jam syuting. Amanda dan Arya tampil busana kembar warna. Mereka ditemani pula oleh 4 rekannya yang lain. Tetapi tampak nyata Amanda Manopo menghindar saat dipergoki tampil berdekatan dengan suami Putri N. Sebuah video mengungkapkan kebersamaan mantan kekasih Billy Syahputra dengan pemeran Aldebaran Ikatan Cinta. IG story itu diunggah ulang oleh akun fanbase @arya.saloka01. Awalnya terlihat Iqbal Fauzi, pemeran Randy yang tengah menyantap pecel ayam. "Wah, ayam," ujar si perekam. Kemudian perekam itu memperlihatkan sekelilingnya. Ternyata di meja sebelah ada Amanda Manopo dan Arya Saloka yang nampaknya juga makan. Keduanya kepergok saat berdua, lalu tiba-tiba Amanda bergeser membawa makanannya ke meja makan sebelah. Amanda Manopo nampak sedang berdiri dan berbicara pada orang di meja sebelah. Terlihat menghindar, lantas Arya Saloka pun seolah mengalihkan perhatian si perekam. Arya Saloka melambaikan tangan ke arah kamera. Kalau Manda memilih untuk tak melihat kamera, maka berbeda dengan Arya. "Nah, ini dia," seru si perekam dan seketika Arya membentuk tanda V dan melambai pada kamera. Si perekam mengungkap Arya Saloka adalah pihak yang mentraktir mereka makan saat itu. Sehingga para kru menjuluki keduanya dengan sebutan khusus. Mereka kompak mentraktir kru Ikatan Cinta. Guys ditraktir pecel sama Sultan Ponpel, sampai tukang pecelnya dibawa ke sini. Ujar si perekam, tak hanya momen satu ini Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat bersama di luar syuting Ikatan Cinta. Sebelumnya, keduanya juga sempat dibicarakan karena tingkah romantis sampai-sampai Arya Saloka berani menyentuh mantan kekasih Billy Syahputra itu. Amanda Manopo dan Arya Saloka belakangan terlihat di sebuah warung pecel lele. Itu tampak dalam sebuah...